telah terjadi kecelakaan tunggal melibatkan truk tangki bermuatan semen menabrak tembok pembatas parkir di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Video yang dihimpun dari akun Instagram Kabar Negeri, melalui rekaman video CCTV tersebut, memperlihatkan detik-detik sebuah truk tangki bermuatan semen 3 roda dengan berat 32 ton itu terjadi. Menurut informasi yang didapat, truk tangki tersebut melaju dari arah pintu 3 dermaga reguler. Saat berada di area pemeriksaan, rem kendaraan tidak dapat berfungsi. Akibatnya, kendaraan yang dikemudikan Yongki, 24, warga Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, tidak dapat dihentikan dan melaju ke arah G3 Dermaga Reguler Pelabuhan Bakauheni. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan tersebut. Supir truk hanya mengalami luka ringan. Petugas langsung melakukan evakuasi dan koordinasi dengan ASDP dan Satlantas Polres Lampung Selatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!